Bapak Ibu, beginilah cara orang tua yang anaknya mengikuti PJJ di sekolahnya sudah setahun lebih. Jadi harus bisa berbagi waktu antara pekerjaan mencari nafkah dan juga pekerjaan mengajari anak-anaknya. Sebentar lagi saya mau pulang untuk menemani anak saya belajar PJJ dan juga mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, semampunya lah kira-kira. Semampunya lah, sak tekane. Ya, saya tidak bisa menggantikan peran guru sepenuhnya. Tapi sekurang-kurangnya mudah-mudahan membantu anak saya dengan kehadiran orang tuanya di sampingnya. Salam sehat. Kok cara kedua sama cara pertama itu kok beda jawabannya? Kata Bapak, cara pertama itu salah, Bu. Yang benar itu cara kedua. Hasilnya bukan caranya yang salah. Hasil akhirnya yang berbeda. Jadi 46/15 itu sama dengan 31/15 seperti Vitol lihat tadi kan. Jadi ini cara yang kedua kan betul itu. 31/15 itu tadi kekurangan angka 1. Oke, terima kasih ya, Pak. Itu sekarang sudah mengerti. Hari kita Bapak akan kasih contoh yang nomor 1. Kita gunakan cara yang kedua karena cara yang kedua lebih sederhana. Ngitungnya enggak banyak-banyak. Mari kita tulis di nomor 1. Berapa itu? 5. Kita? Berapa itu? 5. 54/6. 54/6 ditambah 31/3 sama dengan yang bilangan bulat ini ditambah tambahkan dulu kurung buka 5 ditambah berapa ini bilangan bulatnya berapa ini lihat tambah 3 kurung tutup ditambah kurung buka 4/6 6 ditambah berapa ini? 1/3 sama dengan bawahnya nih, lihat nih. Sama dengannya tuh urut biar gampang. 5 tambah 3 berapa? 5 tambah 3 berapa? 5 tambah 3 8. 8 ditambah ini KPK-nya berapa 3 sama 6 ini KPK-nya adalah 4 6 mengapa 6 dibagi 6 sama dengan 1 3 kali berapa agar dapat 2 jadi lihat 4 kali 1 per lihat ini 6 ditambah satunya kali berapa ini? Satu kali enam? Maksudnya satu kali tiganya kalikan berapa biar dapat itu? Satu kali dua per tiga kali dua sama dengan 8 ditambah 4 kali 1 berapa? 4. 4/6 ditambah 1 kali 2 2. 2/6 sama dengan 8 ditambah 4 tambah 2 tambah 2 6.
6 per berapa? 6. Penyebutnya kan sudah sama. 6 per? 6 per 6. 6 per 6 sama dengan 8 ditambah 6 per 6 disederhanakan jadi berapa? Kalau disederhanakan berapa ini? Kalau disederhanakan jadi 2 per 2. 6 per 6 ini loh. 6 per 6 ini jadi 3 per 6. Kok 3 per 6 gimana? 1. 1. Sama dengan 8 tambah 1 sama dengan? 9. 9. Gampang kan? Tanda sama dengannya itu yang sejajar kayak gini. Ini yang 8 dapetnya gimana? Dari tadi bilangan bulatnya ditambahkan 5 tambah 3. Itu pakai cara Bapak aja deh. Ya udah, sekarang nomor 2 Bapak mau lihat coba. Apanya nomor 2-nya tadi berapa? Aku belum nulis nomor 1. 8 1 per 6 1 5 per 7. Oke. Bapak mau ke kebun dulu, nanti kalau sudah selesai Bapak mau ke sini lagi. Ya. Bapak ngapain di sini? Ya Bapak mau pergi. Bapak mau selesaikan dulu itu tadi. Nebang. Hati-hati ya, jangan sampai kebunuh itu lipannya. Bapak mau nebang pisang. Nanti sore tak mau ambil itu.